Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera, anda bersama saya Fazli dan mari lihat apakah berita menarik sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Realme 3 Pro dijangka akan ditawarkan untuk pasaran tempatan pada harga bermula RM899. Ia hadir dengan spesifikasi skrin 6.3 inci Full HD+, chip Snapdragon 710, memori sehingga 6GB RAM, storan sehingga 128GB dan bateri 4045mAh. Perhati ini membawakan sokongan dual kamera belakang 16 dan 5MP, manakala kamera soft photo 25MP. Perhati ini boleh dipertempah pada harga RM899 untuk variasi 4GB RAM dan 64GB storan, sementara variasi 6GB RAM dan 128GB storan pada harga RM1099. Menurut laman Facebook Xianfeng Technology, OnePlus 7 bakal hadir untuk pasaran Malaysia pada 21 Mei kelak. Ia menyertakan spesifikasi kadar segar semula skrin 90Hz dan jenaan chip Snapdragon 855. Untuk rekaan kamera pula, peranti ini membawakan sistem tri-kamera utama dan kamera soft photo pop naik. Buat masa ini, tiada butiran lanjut mengenai spesifikasi penuh dan harga jualan peranti untuk pasaran tempatan. Syarikat telekomunikasi Yudo kini mula menawarkan sokongan eSIM untuk pengguna tempatan. Menerusi sokongan ini, ia membolehkan pengguna menggunakan talian telekomunikasi tanpa perlu memasukkan kad SIM pada peranti, selain memudahkan proses pertukaran talian. Buat masa ini, pengguna eSIM hanya disokong oleh peranti iPhone XS, iPhone XS Max dan iPhone XR sekaligus mengaktifkan sokongan dual SIM pada iPhone. Adobe kini mengumumkan Creative Cloud hanya membenarkan muat turun dua versi terkini untuk setiap perisian Adobe. Sebelum ini, pengguna diberi pilihan untuk menggunakan dan memuat turun lebih banyak pilihan versi mengikut keselesaan mereka. Namun, ia pasti menimbulkan isu dalam kalangan pengguna akibat peningkatan dalam harga yuran langganan yang diumumkan Adobe beberapa minggu lalu. Akhir sekali, Microsoft kini mengumumkan Windows 10 telah dipasangkan pada lebih 800 juta buah peranti. Hal ini disebabkan oleh usaha Microsoft dalam memperkasakan industri perusahaan dan pendidikan. Dengan pertumbuhan Chrome OS yang pesat, Microsoft dilihat lebih berusaha keras pada saat ini sekaligus menghampiri sasaran yang ditetapkan iaitu 1 bilion penggunaan. Jadi itu adalah rakaman ringkas sepanjang tempoh 24 jam lepas. Jumpa lagi esok untuk Amaz 24.